yang sangat saya cintai, anggota-anggota OSIS, tak lupa juga dengan siswa-siswa SMP Negeri 1 Gluang. Dan tahu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sekolah kita yang kita cintai ini, guna melaksanakan program 7 masa waktu tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku ketua OSIS mewakili seluruh anggota OSIS sekaligus panitia pelaksana perlombaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh guru yang sudah membantu melancarkan proses pelaksanaan lomba perayaan HUT ke-79 pada pagi hari ini. Teman-temanku yang sangat saya banggakan, marilah kita rayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini dengan penuh kesemangatan, karena kemerdekaan bukan sekedar wacana dalam akan tetapi juga sebagai bentuk kebebasan bernegara yang baik. Bagi kita sebagai siswa-siswi yang baik, maka dari itu marilah kita menjadi penerus bangsa yang cerdas dan berpendidikan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai pembuka pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, lanjut Pak. Terima kasih anak-anak OSIS yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah sempat hadir, anak-anakku sekalian. Pertama, marilah kita selalu dan intinya membanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan karunia oleh Allah bersama berkumpul melaksanakan awet muda, yaitu Ibu Sri Asati Fatiha dan juga Ibu Tia Sulistianingrum. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di aula SMP Negeri 1 Gluang ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan pakaian saya yang keren ini dan juga bukan memamerkan wajah saya yang cantik dan menggemaskan. Tetapi saya di sini sebuah pidato yang berjudul kemerdekaan. Apa itu merdeka? Merdeka adalah di mana kita terbebas dari belenggu, aturan, dan juga kepaksaan dari pihak manapun. Kemerdekaan tidak diberikan secara cuma-cuma. Ia dihasilkan dari perjuangan, pengorbanan, dan juga kerja keras dari pahlawan kita yang berjuang tanpa mengenal mereka melewati segala tantangan dan resiko demi satu tujuan mulia, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kemerdekaan tidak berhenti pada perayaannya saja. Ia harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Kita harus melanjutkan perjuangan itu dengan cara belajar setiap hari dan tidak malas-malas untuk menuntut ilmu. Isin, emang ke tengah situ. Iya sih, nanti Pak ambilin kursi di belakang Pak. Kita harus bekerja keras untuk menggapai bangsa ini.
melewati segala tantangan dan cobaan dan memastikan kemerdekaan yang telah kita capai ini dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Maka dari itu, mari kita gunakan momentum pada hari ini dengan memperbarui takdir kita, meningkatkan semangat kebangsaan dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara kita. Dengan semangat yang ditunjukkan oleh para pahlawan kita, kita akan mampu mencontoh mereka dan menjadikan Indonesia lebih maju dan sejahtera. Sebelum saya akhiri pidato pada hari ini, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apakah Bapak dan Ibu di sini tahu apa itu umbul-umbul Garuda? Yang sering kita sebut bendera panjang yang berwarna-warni. Umbul-umbul Garuda yang berwarna-warni itu bukan hanya untuk memperindah suasana kemerdekaan, tetapi ia mengingatkan kita akan perjuangan bangsa Indonesia ini yang panjang demi berkibarnya sang merah putih. Umbul-umbul yang berkibar terkena udara membuat kita ingat dan menjaga kebanggaan terhadap simbol suatu negara. Bapak Ibu yang ceria, mendidik dengan penuh gembira. Bisakah saya juara satunya dengan semangat yang membara? Empat kali empat, empat dengan 16. Sempat tidak sempat, haruslah dibalas. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelas 91 untuk lomba dongeng literasi paling rendah. Dahulu kala di Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang janda baru baya. Ibunya bekerja sebagai pembuatan. Kami bosa paling berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke perantau. Setelah ini dimatikan ya, nanti rekam baru nih. Hari-hari berlalu, bulan berganti tahun, Malin menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Saat ketika suatu hari Malin dan istrinya pergi ke suatu pulau, yang ternyata pulau yang disinggahi adalah kampung halamannya. Ketika kapal itu merapat, tampak seorang muda-mudi berdiri di anjungan kapal. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Menjadi bayar itu perpesakan. Malin langsung mengambil Malin. Belum lagi ketua kesayangan. Ia langsung memeluk Malin. Malin terpana karena dipeluk wanita tua berbaju coklat cantik. Malin kundang pun langsung mendorong wanita tersebut hingga terjatuh ke pasir dan pingsan. Ketika sadar kapal Malin sudah jauh sekali, ia langsung berdoa. Seketika itu badai besar menghantam kapal Malin kundang. Lalu Malin Kundang langsung berubah menjadi sebongkah gasing. Pesan moral dari cerita Malin Kundang adalah pentingnya berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready,
about his voice in an email and his life over here in Palestine. There's no way to go, there's no way to go. With your mother, the team of life in the world. Come on, we're going to talk to the capital and the second. And one today, we're all here on the road. When you wait, it's too little moment I thought it was in the world to be talking. Thanks to what the heck you be, and the wise father. You couldn't get wrong that she was cute. Or is Buddha Melody? Do you marry me? I'm the king. An evil woman, a dead one, a very good man. I should marry you, and that night. Not, no, I'm happy. I'm sleeping with that father, but that was my dad. Jadi sekali-sekali jepit. Nah, itu butuh itu. Oh iya iya. Jadi ada rekamannya, ada fotonya, ada 2-3 kali foto jadi Please be happy around, and it will help you.
Oleh karena
Semoga itu sangat tampan. Dayang Sumbi, Dayang Sumbi pun sangat terpisahkan karena satu hari, satu yang kita pamit untuk bertemu. Dia meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Karena petunjukkan Dayang Sumbi ketika membuat ikat-ikat kepalanya. Paham kawan Salina. Bukan itu persis seperti umpang anaknya telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikan, ternyata wajah pemandang sendiri telah wajah merantau. Dia menjadi ketakutan, maka kemudian dia mencari upaya untuk menggabungkan lamaran sang bunda. Dayang Sumbi mengajukan dua sebuah persyaratan. Cara pertama, dia meminta sang kuryang untuk membendung sungai Citarum. Yang kedua, dia meminta sang kuryang untuk menggawa sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum Fajar menyingsing. Malam itu, sang kuryang melakukan bakal. Dengan kesaktian, dia mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengikuti pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukan untuk menggelar wayang putra merah di sebelah timur bapak. Kita menghasilkan warna merah di timur bapak, sambil menghasilkan aku membutuhkan kekuatan yang sangat marah. Oleh karena itu, berarti dia tidak dapat menyelesaikan yang diminta Dayang Sumbi. Karena kekuatannya, dia menjadikan kekuatan yang sangat marah. Terjadilah bangkit besar melanda di seluruh kota. Dia pun kemudian menyelesaikan menjadi sebuah gunung di bagian utara kota. Ini kata-kata banjir Semarang bernama Kabupaten Baru. Itulah dongeng sang kuryang empat tahun lalu telah saya baca. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kenari di atas dahan, sambil berbicara yang gembira. Mari kita duduk bersama menyimak dongeng kelima. Berjalan si Kalatiga dan si Kalapa berasal dari Sumatera Selatan. Alkisah di suatu tempat dan kita bagi kata terkenal juara-juara gajah berani berasal si Kalatiga dan si Kalapa. Kedua juara ini sama-sama disebutnya dan berasal oleh dunia atau parameter. Karena kesempatan itu, mereka semangat menjadi kesatria bersama. Hal itu dilakukan untuk menentukan siapakah juara yang terlihat. Tak menunda, itu tidak terlihat. Tidak menunda, mengisi penampai suatu satu yang dapat memperlihatkan dengan bahan yang lain. Semua orang yang melakukan si Kalatiga akan berlihat untuk menunda. Sementara, si Kalatiga Thank you.
yang dari atas sana. Siapapun yang nanti mencapai keluar itu, maka akan kalah dari akhirnya berapa. Di mata empat yang ambil kesempatan itu, dan yang persilahkan sekarang dok supaya indah lalu naik dan kemudian dan aneh yang akan jatuh menimpa si mata empat. Tentunya si mata empat dengan mudah bisa menghindar mesti supaya indah yang cobanya sebanyak 3 kali. Ini giliran supaya indah yang harus tidur di bawah pohon aren. Ia sudah merasa bahwa ajalnya telah dekat. Pak indah, apakah kau siap dengan kematianmu? Kata si mata empat dengan sombongnya. Dan banyak Aceh, cepat lu angkat punggungnya, lalu sekali tidak. Dengan cepat, si mata empat memotong bulu aren. Sementara supaya indah, tak sempat menghindari. Terdengar elemen kesakitan dari bawah masalah. Si mata empat melihat supaya indah sudah bersimbah darah di dalam kemudian tewas dan si mata empat tertawa keluar menjelaskan sesuatu. Apalagi ini terbukti bahwa dia adalah jalan terkuat di wilayah ini. Namun, dia lucu supaya indah ia berpikir, apakah sang pilihan yang akan menjadi 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 sekali lagi sebelum mengakhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah fakta. Dominan telah diceritakan. Kita harus berimakan. Ini saatnya kita renungkan agar pelajaran tak terlewat. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang saya hormati dan Bapak atau ibu guru yang saya banggakan dan mengakhiri kelas 71. Saya peruntukan kerajaannya dan Tuhan-Tuhannya yaitu berupa penjara. Karena itu ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di dalam negerinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi ibu Nabi Ibrahim alaihissalam dari kekejaman Raja Namrud sehingga kehamilannya tidak diketahui oleh orang-orang. Beliau melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam gua yang tersembunyi. Dan di sana selama beberapa tahun. Masa kecil Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat tegak dan berkata-kata. Lalu bertanya-tanya tentang patung-patung yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaumnya. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung itu dapat memberi manfaat atau mudarat kepada manusia. Beliau tidak percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan, karena ia hanya seorang manusia biasa. Beliau mulai memberitahu tentang Tuhan yang sebenarnya. Ia menciptakan langit, bumi, matahari, dan sebagainya. Beliau menyadari bahwa Tuhan dan satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mulai menyatakan kebenaran tauhidnya di hadapan ayahnya dan kaumnya. Beliau menasihati mereka agar meninggalkan penyembahan berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, ataupun
berat beliau juga menantang Raja Namrud membuktikan kekuasaannya sebagai Tuhan. Namun ayah dan kaumnya tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim, bahkan marah dengan kakaknya. Nabi Ibrahim itu tertunda menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh dengan kaumnya. Ayah dan kaumnya dan Nabi Namrud marah memerintahkan tentaranya agar Nabi Ibrahim alaihi salam diikat dan dibakar. Raja Namrud dan rakyatnya mengira bahwa Nabi Ibrahim akan hangus pada Ibrahim masih segar dan juga itulah mukjizat Nabi Ibrahim tak mampan dibakar dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kepala sekolah yang ganteng dari bawah dan ibu guru yang cantiknya tak tertandingi. Di sini saya akan membawakan puisi yang berjudul Terengah-engah di dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani bojong sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan permintaan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang ku cinta, berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi pendirinya sebuah negara. Peralihan kepemimpinan hanya berisa Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. 6 jenderal, 1 perwira, 6 jenderal, 1 malam mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perlapahan berata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru Gubernur, dan teman-teman anggota. Saya akan membacakan pidato yang berjudul Di Balik Kata Merdeka. Merdeka Indonesiaku. Merdi yang kaya raya, merdi yang penuh pengorbanan dan darah malam. Merdeka, kata bebas dari penjajah. Para pejuang mati bersimpah darah, dan generasi muda kini lupa akan sejarah. Negeriku yang makmur, negeriku yang damai, di balik teori semata. Namun nyata terasa mustahil hadirnya. Di mana letak keadilan itu? Di mana letak kemerdekaan itu? Kenapa semua tampak palsu dan membisu? Ngeriku, bebas dari penjajah bersenjata, namun kini tersisa. Mengapa? Karena negeriku kini kembali dijajah, dikuasai tanahnya, dirampas secara tak kasat mata. Bersembunyi di balik kata kerjasama, dan para penguasa ikut serta menjadi dalangnya. Miris namun itu, ini kenyataannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama aku Suci Lestari, pendongeng dari kelas 82. Akan mendongengkan sebuah dongeng yang spesial. 9.4. Spesial karena aku buat jelek. Aku yang menulisnya, aku juga yang menceritakannya. Berjudul Aku Labu yang Hebat. Buku dua, Sebunyi yang Kuat. Untuk apa? Sebuah labu kecil bernama Kun. Aku ingin tumbuh menjadi labu yang besar dan kuat, labu yang paling bisa ditabilin, Pak, di Google, Pak. Aku ingin dicintai
itu pun ini rumah mungkin. Di dekat mungkin tumbuhlah wortel si merah dan kentang si putih. Mungkin apa cita-citaku? Soalnya wortel. Aku ingin menjadi lampu. Pas lagi mangap kena dia betul. Apa iya? Aku ingin besar dan kuat dan menjadi labu yang paling besar. Kata mungkin. Wah, cita-cita yang bagus. Seru botol. Tapi bagaimana kamu melakukannya? Aku akan berusaha tumbuh dengan baik, menyerap semua nutrisi dari tanah. Memori diputus setiap detik tuh. Setiap detik diputus. Aku juga akan berteman dengan semua makhluk di kebun ini. Janganlah. Belajar dari mereka. Jawab mungkin. Itu guru yang bagus. Ingat ya mungkin, menjadi istimewa bukan hanya tentang ukuran dan rasa, tapi tentang kebaikan dan apa yang kamu berikan pada yang lain. Suatu hari, Tinggi penasaran dan menengok ke sumber suara. Ternyata sekelompok ulat yang menyerap tanaman tomat milik Pak Tani. Dan aku tidak suka kalian melihat kalian menggerogoti tanaman tomat milik Pak Tani. Kalian harus berhenti. Ya, 1 menit 20 foto kan. Kenapa kami harus berhenti? Tanya ulat-ulat itu. Ini adalah makanan kami. Tapi kalian merusak tanaman tomat Pak Tani. Pak Tani bekerja keras untuk menanam tomat ini dan kalian merusak hasil jerih payahnya. TikToker Pani setiap habis freestyle masuk rezeki yang 1000 foto kan. Itu mau apa itu? Baiklah, kami akan berhenti. Ada pengaturan Pak IP juga kan. Tapi kami lapar. Bisakah kami memberi kami makanan? Oh, tidak bisa. Memori itu penuh deh. Bagaimana kalian membantu aku? Ini suara kami masa dari kalian bisa membantu aku membersihkan daun-daun kering di sekitarku. Sebagai imbalannya, aku akan berbagi makanan dengan kalian. Ternyata bulat-bulat itu setuju. Mereka membersihkan daun-daun kering di sekitar kuntin. Ikut berbagi makanan dengan mereka. Sejak hari itu, Bukit dan Kelas-Kelas menjadi teman yang baik. Kelas-Kelas lagi menggerogoti tanaman tomat. Mereka juga saling membantu untuk merawat tanaman tomat agar menjadi sehat. Bukit merasa lega dan bangga karena telah berteman dengan ulat-ulat itu. Ia merasa telah bermanfaat dan bermanfaat bagi yang lain. Ya, semakin yakin bahwa menjadi labu yang istimewa bukan hanya tentang soal rasa dan ukuran, tapi tentang apa yang ia berikan pada lainnya. Hari demi hari berlalu, mungkin tumbuh semakin besar dan kuat. Ia matang dan manis. Semua orang di kebun mungkin. Mereka berkata bahwa mungkin adalah labu yang paling lezat di kebun ini. Kemudian Pak Tani datang ke kebun. Ia sedang mencari satu persatu labu yang ada di kebunnya. Labu ini terlalu kecil. Dan labu ini terlalu tua. Maaf Pak Tani. Pak Tani terus berjalan sampai di dekat. Ia tertegun melihat labu yang besar dan gemuk.
makin merasa gembira dan bangga. Ia akhirnya dipilih menjadi pemimpin. Kalau mati, kalau dimakan mati kan? Kata Pak Tani, kamu akan menjadi bos yang lezat. Mungkin tersenyum, ia merasa senang karena bisa bermanfaat bagi orang lain. Ia tahu bahwa menjadi lagu yang istimewa bukan hanya hiburan dan rasa, tapi tentang kebaikan dan manfaat yang ia berikan pada lainnya. Pak Tani membawa lagu dan mengolahnya menjadi lolak. Lolak lagu yang sangat lezat. Wah, enak sekali. Yang telah menjadi kolak senang dan puas. Ia mencapai cita-citanya menjadi lagu yang istimewa. Ia telah memberikan kebahagiaannya kepada orang lain, dan itu adalah hal yang terpenting baginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adiknya siapa? Adiknya siapa? Adiknya Wiwit kan? Iya. Video dah ini. Ganti persiapan. Akil dan Alimau. Barang satu hari tiga sih bertemu dengan Alimau ketika sedang bermain di pegunungan. Tanpa ratu sama Alimau mengira tiga sih akan bisa menjadi makanan yang mereka kejar. Namun Akil banyak orang melihat penampakan Alimau dan berbulan-bulan dengan tenang sembari berkata, Harimau kamu datang kan? Kepala wajah tubuh dan kaki kamu semuanya begitu lembut karena tidak ada tandingnya di bidang ini. Sayangnya ekormu sangat jelek sehingga tidak bisa menimbangi kehebatan Harimau. Harimau termakan masukan di kancil dan merasa ucapannya tadi benar. Jadi dia bertanya kepada kancil, bagaimana kamu aku bisa membuat ekor menjadi indah? Kancil kemudian melihat kekiannya seekor harimau. Kalau getar pakai Google foto aja. Kalau getar pakai Google foto. Kalau ini menangkap karena harus menangkap api. Kalau api, aku sih
Tony lah yang ngajari kita ngepak-ngepak nih. Udah dua.
kemudian kesalahan kita memiliki peralatan dasar untuk mengangkat kecil. Selanjutnya Oh, my God.
tersebut ia sangat berharap untuk memperoleh hutan yang besar yang dapat dengan setaranya untuk dijadikan lauk untuk makan. Tak lama kemudian ia mendapatkan seekor ikan dengan ukuran besar. Namun setelah memperhatikan sebenarnya ikan yang berhasil ia tangkap itu ikan yang aneh namanya. Karena ikan tersebut kekurangan serta sisi-sisinya kegunaan kelemasan. Tiba-tiba setiap keajaiban yang sama sekali tak yang buka ikan aneh tersebut menjadi seseorang perempuan yang manis dan kotor panasnya. Papa pun terhalang-halang. Tuan, perempuan nanti itu berkata, aku adalah makhluk jodohkan bawah. Aku jodohkan karena telah melanggar aturan bersama. Papa lantas menanyakan namanya. Lalu perempuan cantik itu menjawab namanya Putri, namaku Putri Dewan. Maka suatu hari besar menikah dan akhirnya mereka pun menikah kebahagiaan mereka karena kehadiran buah hati. Mereka yang bernama itulah asal-usul cerita dengan coba secara singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun Gajah, yaitu tahun di mana pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abraham Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah dalam besarannya. Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan tandingan tersebut dengan mengirimkan burung-burung Abasyah untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa lantas penyakit. Kejadian itu terdapat di Al-Quran surat Al-Fil yang berarti pasukan Gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim oleh Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Bapak sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir beberapa tahun telah menghabiskan waktu dengan ibunya, Aminah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meranggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diusung oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidupnya sakit atau tidak begitu kebetulan sehari-harinya. Hanya dalam keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dalam barat. 1.2, tanda seru bukan pena, sholat itu tiang agama, negara guru itu tiada guna. Paham turun ke bandara, dari gunung melihat lembah, hidup di dunia sementara, marilah kita sebanyak ibadah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan menceritakan timun mas. Di Jawa Tengah ada seorang gajah yang sudah tua, melayan namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali doanya ingin mempunyai seorang anak, tapi ia hanya seorang gajah kecil dan kebetulan sudah tua. Hanya bisa ia mendapatkan anak. Pada suatu hari, habis melihat air, bukan Doono duduk di sekolah sambil mengeluh. Pas, tandanya aku mempunyai anak. Mungkin beban hidupku agak berat. Cepat ada yang mengatur tiba-tiba. Tiba-tiba bunyi berkutang. Seperti ada suara tertawa yang keras. Muncul insan bertubuh besar dan beri wajahnya menyerahkan. Mbak Rono ketakutan dan ia bertanya, "Hei Mbak Rono, apakah engkau ingin mempunyai anak?" "Ya, aku
aku bisa melakukan keinginanmu, tapi aku sadar dengan siapa. Berkah dari mulutmu, rasa takutnya mulai menghilang. Tapi ada syaratnya. Kalau anakku sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan menjadikan santapan. Kau belum selesai itu. Karena begitu ini dia mau mulai anak, maka baru tak berhenti pada hari. Tapi segera. Tapi segera.